datang di channel saya hari ini, hari Sabtu 1 Oktober 2022. Saya mau melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Wah, saya ngos-ngosan nih tadi dari kundang dia ke Gambir. Saya mau naik kereta favorit saya, kereta api Taksaka, yang mana tarifnya itu murah sekali, Rp150.000. Promo waktu saya dapatkan di acara KAI Expo di JCC Senayan ya teman-teman. Ini bukan saya yang ingin naik Taksaka, tapi karena waktu pas di Expo itu saya hampir kehabisan promo teman-teman tiketnya. Jadi saya tanya ke petugasnya, Pak, ini yang hari Jumat habis ya? Ternyata iya habis semua. Terus nah, kalau hari Sabtu, terus kata petugasnya tinggal Taksaka, ya udah deh, daripada nggak dapet dan sia-sia, ambil aja deh untuk promo kereta Taksaka. Waktu sih masih menunjukkan pukul 7.50, masih lama ya. Jadi di stasiun tadi ramai banget asli, sumpah saya nggak tahan, akhirnya saya menepi dulu di sini di area smoking atau area untuk merokok, yang mana di sini lebih lengang. Nanti aja kalau sudah Argo Bromo Anggrek berangkat baru kita boarding ya teman-teman. Masuk di jalur nomor 3 kereta api Taksaka, dan liverynya sebagian besar sudah pakai yang Hype Trip ya untuk Taksaka pagi dari Jakarta. C206-1332 di Poinduksi Dotopo. Baiklah, ini dia lokomotifnya. Budayakan senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi tadi saya memberi salam ke Pak Masinisnya, dan Bapak Masinisnya itu membalas salam saya. Jadi itu adalah budaya yang harus diterapkan ya teman-teman. Yuk kita masuk ke kereta. K10-1928 di Poinduk Yogyakarta. Saya ada di eksekutif 2 kereta api Taksaka. Dan benar, dapat yang Hype Trip, tapi saya dapat kursi lorong ya, jadi aduh, tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi nanti saya nggak bisa kebanyakan ngerekam dari jendela teman-teman, karena ya karena waktu itu kan pas promo, saya pesennya di JCC ya, yang acara Expo itu. Nah sama petugasnya itu nggak ditanyain mau milih kursi apa nggak, langsung asal pilih, dan ya dapat yang kursi yang bukan keinginan saya. Stasiun Gambir tepat pada waktunya pukul 9 lebih 10 menit dengan jarak 512 km kurang lebih, menempuh dalam waktu 6 jam 25 menit.
skalanya cukup untuk 2 orang teman-teman. Nah ini dia ornamen-ornamennya. Oke, saya ada di kereta restorasi dari Taksaka, dan untuk Taksaka yang dari Jakarta ke Jogja untuk keberangkatan pagi sudah type trip ya teman-teman. Jadi pramugara-pramugara sudah pakai seragam yang kekinian gitu, dan menu makanannya pun juga sudah beragam sekarang. Tapi saya masih nungguin pesanan saya, nasi goreng Parayangan dan wedang serai. Ini dia teman-teman behind the scene ketika saya mau merekam progress double track. Ini layaknya apa ya, holder yang dipasang di grab car yang biasanya sopir-sopir apa namanya grab car itu lakukan. Jadi biar bisa nempel di kaca, saya beli holder yang persis sama yang di go car itu ya teman-teman. Ini harganya murah sih teman-teman, untuk holdernya ini saya beli di online shop itu nggak nyampe 20.000, murah banget. Dan ini daya hisapnya kuat. Saya kasih tahu teman-teman ya, untuk menu-menu yang di high street ini harganya sih worth it juga ya, nggak mahal-mahal amat. Itu dilewatkan di jalur KRL, kereta api Taksaka ini langsung ngebut ya, nggak tanggung-tanggung ini. Mungkin kecepatan 100 km per jam sudah ada ini atau bahkan lebih. Jadi saya mau coba ngecek pakai aplikasi ya teman-teman, kira-kira gambaran kecepatan kereta api Taksaka ini berapa. Semoga nanti sampai Cikarang kita nggak tersendat-sendat ya teman-teman. Ya kadang-kadang kan tahu sendiri lah KRL kayak gimana. Kereta api Taksaka berjalan langsung di stasiun Bekasi. Ini kayaknya awalnya 7 menit sendiri deh teman-teman. Dan untunglah dari Gambir sampai Bekasi ini lancar jaya ya, tidak tersendat oleh KRL yang di depannya. Bahkan durasi tempuh dari Gambir ke Bekasi 22 menit ini cepet ya. Biasanya kan 25 menit atau 30 menit, ini cuma 22 menit.
wifi-nya nggak zonk ya, nggak pacaran lagi. Kali ini bisa difungsikan teman-teman untuk wifi-nya. Di stasiun Cikarang. Jadi kita sudah tidak dibayang-bayangi lagi oleh KRL ya. Jadi kita bisa swos nanti. Menyusul kereta api Dharma Wangsa di stasiun Karawang. Wow, selamat tinggal Dharma Wangsa. Makanan saya sudah datang, nunggu 1 jam setelah stasiun Tanjung Rasa baru disajikan. Jadi nasi gorengnya sama sih sama yang sebelum-sebelumnya. Ada kerupuk udang, ada sambel, alat makan sama tisu. Ini karena masaknya udah dari tadi yang bikin lama itu platingnya teman-teman, jadi nasinya udah nggak terlalu anget ya, tapi masih anget dikit sih, tapi nggak sepanas yang tadi. Mari kita makan. Oke, ini dia wedang serai lemon, kayaknya enaknya dituang semua teman-teman. Biarkan nanti dia larut dengan sendirinya ya, karena tanpa harus diaduk pun sebenarnya dia akan larut dengan sendirinya. Saya fokus makan dulu ya. Kelaperan ini ceritanya sarapan yang kesiangan. Akhirnya saya kembali ke kereta saya di eksekutif 2. Tetapi kursi saya dipakai orang lain, teman-teman. Aduh. Jadi etika penumpang itu sangat diperhatikan sekali ya, teman-teman. Jadi kalau sudah pesen tiket ya, kalau bisa duduknya sesuai sama tempat duduknya. Kalau misalnya mau bepergiannya berpasangan, ya mau pesennya itu sederet gitu loh, jangan mencar-mencar. Kan yang rugi kan jadi orang lain ya, teman-teman.
pukul 11:32 kita sudah tiba di stasiun Cirebon dan awal 3 menit sudah. Jadi di sini di Cirebon berhentinya menjadi 6 menit ya, karena awalnya 3 dan normalnya berhenti 3 menit, berarti di sini 6 menit. Jadi lumayan lama juga di Cirebon ini. Teman-teman harus jeli-jeli nih kalau mau memilih seat, jangan sampai salah pilih. Jadi untuk di kereta Taksaka, terutama yang sudah ada livery Hype Trip, jangan pilih nomor 1C karena separuh jendelanya itu terhalangi oleh suatu stiker, jadi separuh pandangan kalian akan nolep gitu ya. Pukul 11:38 kita sudah berangkat dari stasiun Cirebon tepat pada waktunya. Pemberhentian berikutnya nanti adalah stasiun Linggapura, karena kita akan berpindah jalur lewat jalur kiri dari Linggapura sampai ke Bumi Ayu. Pukul 12:33 kereta api Taksaka sudah sampai di stasiun Linggapura dan kita masuk di jalur 4 yang artinya kita akan berpindah menuju ke jalur kiri dari Linggapura sampai Bumi Ayu. Tetapi Arto Purwokerto langsung jalur 2. Dan ternyata
kereta unggulan Hype Trip ini ngalah dengan kereta barang, kereta Arja Purwo Service yang akan melintas di jalur 2. Mungkin gini kali ya teman-teman, karena si kereta semen itu udah terlanjur masuk ke jalur antara Bumiayu dan Linggapura, makanya Taksaka ditahan dulu aja ya. Tanggung kali ya, daripada ntar adu banteng, mending ngalah aja dulu lah sama kereta barang Arja Purwo Service. Panas sekali teman-teman. Udah sono pergi kereta barang. Di stasiun Bumiayu. Biasanya sih kalau setiap masuk Bumiayu akan silang dengan kereta BBM. Apakah kita akan silang dengan BBM? Nasi ya, saya pesen odeng dan air mineral. Ini odeng harganya 20.000, kalau air mineral yang tanggung 8.000. ini baru pertama kali saya menemukan odeng di kereta, apalagi yang lagi happening sekarang ini. Ini ada odengnya 2 tusuk. Ini tak lupa namanya apa, serimbol kalau nggak salah. Terus ini cikwa, kalau ini bakso ikan. Ini saya lupa tuh ini, apakah ini serimbol atau apa. Nah, menu ini sering saya temukan di stasiun Manggarai. Kalau misalnya teman-teman sering nongki-nongki di stasiun Manggarai, pasti ada salah satu restoran yang pasti udah tau lah namanya, sering menjajakan odeng, dan itu rame banget. Rangkaian kereta api apa ini? Buka tambahan. Awal 1 menit.
perjalanan sudah sampai di stasiun Purwokerto. Awal 1 menit. Dan akan langsung diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Mari kita masuk kembali. Ini dia di toilet pria. Gambarnya mas-mas lagi duduk di motor Vespa. Di stasiun Kroya. Pukul 13.54 menit. Dan berpapasan atau bertemu dengan kereta Pasundan. Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. Wow, kayaknya itu penumpang tarif khusus teman-teman. Pukul 13.54 kereta api Taksaka sudah sampai di Kroya. Dan tadi begitu sampai, terus Pasundan langsung diberangkatkan. Dia ngebul dia di jalur 2. Kosong ya? Kosong. Oh, langsung diberangkatkan kembali. Oh,
14.27 kita sudah sampai di Kebumen. Karena berhenti di jalur 3, berarti peronnya ada di kanan ya. Kalau di kiri nggak dapat peron. Loh, baru aja berhenti udah berangkat lagi. Baik, saya akan tutup pintunya. Di sini yang turun lumayan banyak ya teman-teman. Ini panjang banget tahu. Thank you.
pertama, waktu sudah menunjukkan pukul 15.33 dan sudah menginjakkan wesel di stasiun Yogyakarta. Artinya perjalanan saya berakhir sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya naik taksaka tarif promo 150.000. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ternyata taksaka dimasukkan di jalur 4 teman-teman, sehingga dapat peron rendah. Sementara di jalur 5 masih ada Fajar Utama Jogja, makanya taksaka ngalah yang di jalur 4, peron pendek Fajar Utama Jogja, jalur 5 peron tinggi. Pintu keluar ada di sebelah kanan. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.34, berarti perjalanan kita awal 1 menit dari jadwal. Hebat sekali. Akhirnya yes, perjalanan kali ini awal 1 menit dari jadwal. Terima kasih taksaka Hype Trip. Meskipun tadi tempat duduk saya diambil orang lain, tapi gak apa-apalah, ngajarin orang biar punya attitude itu kayak gimana, sudah saya berikan contoh. Semoga ke depan penumpang-penumpang eksekutif, ya kalau mau naik kereta rombongan, ya kok saat pemesanan tiket itu pastikan pilih kursinya itu berjajaran, jangan mencar-mencar sehingga tidak merugikan orang lain, teman-teman ya. Sampai di sini dulu, jika ada pertanyaan bisa ditanyain. Dan kalau dirasa kurang memuaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di trip berikutnya.